Selamat pagi bosku. Saat ini kita ada di daerah Bandar Lampung bos. Bandar Lampung, tepatnya di daerah Tanjung Karang. Saat ini Abah Dipet mau berkunjung di tempat kiosnya Pak Amir. Yuk ikutin aja bosku. Selamat pagi bosku. Masih bersama kami di channel Abah Dipet bos. Nih Abah Dipet lagi jalan-jalan bosku. Nih di kota Bandar Lampung, tepatnya di kios Bapak Amir. Untuk harganya seperti apa bosku, nanti kita simak aja bosku. Yuk kita ketemu aja sama Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi. Baik Pak Amir, saya minta tolong dibantu untuk di review harga ya Pak ya. Iya bisa bisa. Baik Pak, ini di daerah Bandar Lampung ini terkenal di jalan apa Pak ini namanya Pak? Ini jalan Terusan Pemuda Gang Twining. Jalan Terusan Pemuda Gang Twining. Gang Twining ya Pak ya. Atas nama kios Pak Amir ya. Baik, kita cek harga Pak Amir ya. Oke. Nah, kalau kutilang ini harga berapa Pak Amir? Kutilang harganya 10.000. Kutilang harga 10.000 bosku. Kalau jalak kapas? Jalak kapas 25.000 bosku. Oh bos. Ya posisinya sudah ngepur ya Pak Amir ya? Sudah ngepur. Sudah ngepur bosku, 25.000. Ini perkutut apa Pak Amir? Perkutut lokal ya? Harga berapa Pak Amir? Harga perkutut lokal 20.000 loh bosku. Cukup murah bos tempatnya Pak Amir ini bos. Pleci apa Pak ini Pak Amir? Bus Tommy. Nota berapa Pak Amir? Notanya 25.000 bosku. 25.000. Burungnya cukup banyak bos, komplit. Nah kalau jenis ini kenari apa Pak Amir? Kenari loper. Loper? Bisa nota berapa Pak Amir? 180 per ekor. Kenari loper per ekor 180.000. Warna campur ya bosku. Ada yang cerah, ada yang gereja, dan motifnya banyak bos. Ini perkutut Bali ya Pak, ada yang Bali ini ya? Ya itu Bangko ada Bali. Oh Bali, Bali berapa Pak Amir? Bali di sini 100 harganya. Perkutut Bali 100.000, kalau Bangkok Pak Amir? 150. Perkutut Bangkok 150 bosku. Tuh bos, sehat-sehat kok, seger-seger bosku. Ini cicak perleng ya Pak Amir ya? Ya. Camperling kalau orang Lampung bilang. Nota berapa Pak? Pak Amir? 25.000. Camperling 25.000 bosku. Nah, daerah Lampung. Nah, Rio-Rio Pak Amir? Rio 18. 180 ya Pak Amir ya? Tuh, bosku. 180.000 bosku. Jalak kebo Pak Amir? Ini mata merah apa mata putih Pak? Campur ya Pak ya. 50.000 ya Pak Amir ya. 50.000 bosku. Tuh bos. Juaranya banyak tuh bos. Tuh. Pengunjungnya rame bos tempatnya Pak Amir. Nanti untuk nomor teleponnya saya sertakan di deskripsi ya bos. Hiu berapa Pak Amir? Hiu 1 juta. Hiu 1 juta. Ini muda hutan ya Pak Amir ya? Muda. Ya muda hutan bosku, karena cenggernya ini masih kecil bosku. Tuh bos, sudah mulai nggak begitu gerabak bosku. 1 juta saja bosku. Kalau lobet gimana Pak Amir ini lobet Pak? Lobet kalau yang hijauan itu 60.000. Lobet hijauan 60.000? Ya, kalau yang pala emas itu 70. Pala emas 70? Ya, kalau yang biru 90. Kalau yang biru 90 bosku. Tuh. Harga dari Pak Amir itu bosku. Loh bos, saya melihat harganya wow fantastik ya bosku. Kenapa seperti itu? Ya bos bisa
cek sendiri harga-harga dengan yang lain. Kalau yang ini Pak, paru putih Pak? Sama 90. Apa Pak? 90. 90.000 ya Pak? Iya, paru putih biru sama aja. Paru putih biru sama aja ya, 90 ya? Sama. Oke, 90.000 bosku. Ini apa Pak Amir? Putar. Putar ya Pak ya? Iya. Nota berapa Pak putar ini? Pasang 80.000. Satu pasang 80.000 bos, burung puter. Ini untuk jantan dan betina dari supitnya Pak ya? Ya. Dari supitnya ya bosku, ya. Untuk mengetahui gen jantan atau betina. Nah kalau ini Pak Amir? Utama itu cuma warna beda warna putih. Ini yang albino, ya, putih. Iya, albino putih. Ya. Nah, harga sama Pak, Pak Amir? Ya. Harga sama bosku, tempatnya Pak Amir tuh. Ke Podang Pak Amir, nota berapa Pak Amir? Ke Podang 150.000 bosku, ke Podang. Ini apa ya Pak ya? Anis, anis ya Pak ini Pak? Pecium. Pecium ya? Ya. Pecium bosku, mohon maaf. Pecium Manara, nota berapa Pak Amir? Nota 100.000 bosku, Pecium Manara. Mbak Amir tuh. Ada juga jalak putih bosku. Nota berapa Pak Amir? Jalak putih 600 sudah jadi. 600 sudah gacor bos. Jalak putih 600 sudah gacor. Ini anis Pak ya. Anis apa Pak? Anis merah loloan ya Pak. Apa sudah mandiri Pak? Nota berapa Pak Amir? 600.000 bos, anis mandiri bos, 600. Boxe mandarin, berapa Pak Amir? Boxe mandarin 100.000 bosku. Ini tadi cium ya Pak Amir ya? Cium bosku, sama tadi bos harganya yang saya sebutkan tadi. Bedanya apa Pak, reo-reonya ini Pak? Yang di kandang ini dengan yang di bawah Pak? Sama aja itu. Sama aja ya Pak ya? Mungkin untuk sampel ya Pak ya? Baik. Ini cipo Pak, cipo nota berapa Pak Amir? Cipo harga 40.000 bosku. Ini apa, decu ya Pak ya? Decu ya. Decu mini. Nota berapa Pak Amir? 250. Decu nota 250 bosku. Ini decu ya? Ya decu. Oh ini decu juga. Oh sorry. Oh ya. Nota decu juga bosku 250. Kalau yang ini apa Pak Amir ya? Cincin batu. Cincin batu Pak ya? Cincin batu. Oh ya, kalau orang bilang jingjingan batu bosku. Berapa Pak Amir? Itu 50.000. 50.000 bos. Burungnya banyak bos tempatnya Pak Amir ini. Memang kalau di Kota Bandar Lampung terkenalnya Pak Amir rata-rata bosku. Makanya kita tadi siapkan waktu untuk datang untuk mereview bosku. Tadi ini pokte mandarin ya Pak Amir ya? Mandarin ya. 100.000 bosku. Saya cek lagi bos ya, jadi di tempatnya Pak Amir ini dari bosku loh bos, ini dari tampilan depannya bosku, dia ada yang ombyok, ada juga yang gantangan bosku. Cibleknya berapa Pak Amir? Ciblek udah jadi itu 150. Ciblek udah jadi 150.000 bosku. Ini koul ya Pak, koul atau apa ini? Itu kolibri wulung. Iya, koul kan, kolibri wulung. Iya. Nota berapa Pak Amir? 90.000. Koul nota 90.000 bosku. Koul nota 90.000. Nah ini harga lokalan Lampung ya bos. Harga lokalan Lampung. Yuk kita masuk lagi bos. Belate batu. Belate batu 50.000. Nota 50.000 bosku.
Gladek batu nota 50.000. Pak, ini koul trotol ya, Pak ya? Itu betina. Betina ya, Pak ya? Iya. Nota berapa, Pak? 25.000. No, koul betina nota 25.000, Bosku. Oh, Bos. Ini Pak Amir tadi sempat kita info kalau di daerah Bandar Lampung, merapat aja, Bos, tadi untuk alamatnya. Saya lihat harga burungnya memang jauh dari yang lain, begitu, Bosku. Oke. Stoknya juga melimpah. Bermacam macam ininya, Bosku. Untuk tuh. Sangkar-sangkar juga ada, Bos. Banyak Pak Amir. Oke. Labet tadi, Bos, yang diinfokan. Kalau ini harga berapa, Pak, ya? Apa? Tangkor api. Api, betul, tangkor api. Iya, itu 100.000. Tangkor api nota 100.000, Bosku. Oh, Bos. Kalau ini, Pak? Itu bisa jenggot. Jenggot Medan. Jenggot Medan, bodinya gede-gede, Bos. Nota berapa, Pak Amir? 180.000. 180.000, Bosku. Nah, ini jalak suran Jawa ini. Iya. Berapa, Pak Amir? Ini ya. 600.000 satu ya, Bosku. Oke. Okay. Pak Amir juga tersedia untuk ayam-ayam, jenis ayam. Ayam apa, Pak Amir, ini? Ayam kalkun. Ayam kalkun? Ya. Nota berapa, Pak Amir? Satu pasang 200.000. Sepasang anakan harga 200.000, Bosku. Ayam kalkun ada. Ini ayam kate ya, Pak Amir, ya? Ya, ayam serama. Serama. Nota berapa, Pak Amir? 150 pasang. Sepasang 150, Bosku. Tuh. Banyak, Bos, koleksinya Pak Amir ini. Yang mau bahan, mau bioan ada semua. Pacar nota berapa, Pak Amir? Pacar udah jadi 600. Pacar udah jadi 600, Bosku. Harga lokalan di tempatnya Pak Amir. Yuk, para pemirsa daerah Bandar Lampung, langsung merapat aja, Bosku. Barang stok banyak. Pak, kalau daerah Lampung sekitarnya masih bisa kirim ya, Pak, ya? Atau memang khusus di kios ini aja, Pak? Itu ngecer aja. Oh, khusus ngecer ya, di kios ini? Ya, ngecer, bisa. Oke, siap. Oh, baik. Jadi, Pak Amir ini tidak bisa kirim-kirim. Kalau memang warga Lampung sekitar mau beli, silakan datang aja di tempat kiosnya Pak Amir, gitu, Bosku. Tadi saya cek harganya memang jauh. Jauh dari tempat kios-kios yang lain, Bosku. Beraneka ragam, Bos. Untuk lauknya semuanya full. Paling berapa, Mir? Jalak putih tadi 600, udah bunyi. Kalau ini murah apa, Pak Amir? Itu murah Pekan Baru. Murah Pekan Baru, bodi gede ya, Pak Amir, ya? Ya. Nota berapa, Pak Amir? Ini 15. 1.500.000. Itu ekor berapa, Pak Amir, ya? Ekor 16. Ekor 16, 1.500.000. Murah Pekan Baru, Bosku. Sudah pur total, sudah bunyi, kata Pak Amir. Tuh. Ini kios rekomen. Kalau menurut saya, tuh. Karena kenapa, dari survei beberapa pembeli, saya menyurvei, katanya temannya Pak Amir ini harga berbeda, jauh lebih murah. Tuh, kacar-kacar juga ada. Kacar ada, semuanya ada. Ini temannya Pak Amir. Itu tepatnya, oke, kita cek dulu, Bos. Kalau pemirsa mau tahu tepatnya di mana, gitu. Nah, kita masuk dari gang, Bos, ini. Nanti untuk jalannya, jalan raya apa, Pak Amir, ya? Kenapa, Pak? Terusan Pemuda Gang Kuini. Jalan raya Terusan Pemuda Gang Kuini, dari situ, Bosku, masuk. Ya, agak jauh. Nah, ini tempat kiosnya, Pak Amir. Nah, seperti ini. Tuh, ramai dibanjiri pengunjung juga, Bosku. Ya, seperti itu, Bosku.
untuk kunjungan dari Abadi Bet ya bos. Nanti untuk ke depan kita akan selalu mencari info bos terkait dengan Abadi Bet Tour atau jalan-jalan gitu bosku ya. Kita akan mencari info burung-burung apa aja yang ada, daerah mana dan berapa harganya. Untuk semua pemirsa yang ada di daerah Lampung dan sekitar, silakan merapat aja di kiosnya Pak Amir. Begitu bosku. Oke Pak Amir, sementara begitu Pak Amir. Oh, ya. Saya terima kasih Pak, sukses selalu Pak Amir. Ya mari Pak Amir. Baik. Oke bosku, sementara seperti itu bos. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bosku. Karena dengan Anda mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami. Seperti itu bosku, semoga sehat selalu. Selamat pagi bosku.